Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pagi yang sangat cerah di hari Senin ini. Awal pekan, awal aktivitas sekolahan, perkantoran sudah mulai masuk semuanya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat GSN senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusannya, dan berkah semuanya, berkah rezekinya. Amin Allahumma amin. Di sini ada satu buah produk terbaru dari GSN ini. Golok jagal, nah, kalau sembelih modelnya cakep, full kali sono keling, motifnya mantep ini. Ujung serangka dikasih pin ngeplong gede, ujung handle dikasih pin ngeplong gede. Siapa tahu mau ditambahkan aksesoris seperti ini. Ini aksesoris kopel, dilengkapi kopel. Kalau yang kemarin lusa versi full tanknya tanpa kopel ya, ini versi full tank tanpa kopel masih ada, tanyakan ke admin. Ini yang ini tanpa kopel full tank bohler K110, sedangkan yang ini mantep banget. Untuk kopelnya tebal ini, nah, memang khusus untuk sarung kulit. Dan gede, lega. Ini untuk ikat pinggang Betawian, ikat pinggang haji masuk ini. Masuk tanpa harus ditekuk ikat pinggangnya. Nyambung, nah, pinnya dua ini penguat. Set gini, cakep ya. Cetekan untuk pengunci bilah. Jadi ketika modelnya kan ini di pinggang ya, pinggang kiri atau kanan gini. Nanti ketika mau dicabut, dibuka dulu cetekannya, pengunci bilahnya ini. Ini set, nah. Sudah, kita cabut set seperti biasa. Nah, gini. Jadi misalkan ini tidak mau pakai kopel, pengennya diselipin di pinggang, bisa tinggal dicabut ini. Nah, dicabut tanpa simit meeting, tanpa simit meeting. Jadi enak ini, mohon maaf untuk orang yang kidal menyembelihnya tangan kiri, itu bisa
diselipin di pinggang kiri atau kanan enak, tanpa simit meeting. Fungsinya kalau tidak dikasih simit meeting, nanti kalau kita kasih koppel gini tambah cakep. Bilahnya seperti ini, keren. Cocok untuk yang suka sembelihan gaya dorong, ini benar-benar recommended. Dari segi ketebalan, dari segi beratnya, ini recommended banget. Stok remov atau tempa mesin, materialnya baja bohler N695, finishing satin polis BG serat baja. Cakep banget ketebalannya, ajib ini kalau untuk dorong, ajib lah. Pakai dural ya, dipin satu penguat, baksinya dalam 8 cm, dipin pakai dural. Untuk panjang bilahnya 35 cm, ya, mantep. Terlebarnya 3,8, ketebalan 5 mm menipis. Ini finishingnya sepuh oli. Kita teskan di beberapa lembar kertas, kertas-kertas lecek ini biasa buat kita Bohler N695 lebih tahan karat. Saya pakai yang K110, sangat ajib dipakai di RBH buat sembelihan dorik. Dorik dulu, tarik murni terus dorik. Itu asalkan selesai menyembelih, darahnya masih segar, itu kita cuci lalu dilap kering, set, dibersihkan lalu disarungkan, aman. Bila apapun seperti itu, saran saya ketika menyembelih jangan langsung disarungkan. Misalkan ini selesai menyembelih diusapkan lalu disarungkan, itu salah, itu salah, nantinya akan masuk ke pori-pori baja. Itu yang namanya darah itu keras banget, sangat keras. Sore langsung mengering dan dia akan menempel masuk di dalam pori-pori baja, tidak akan bisa hilang. Jadi sebaiknya bagaimana? Jangan diusapkan. Selesai menyembelih jangan diusapkan, karena itu juga bukan sunnah. Dan di sebagian masyarakat berasumsi, beranggapan bahwasanya menyembelih, selesai menyembelih bila diusapkan akan menjadikan bau pada daging kambingnya, padahal tidak ada sangkut pautnya. Sama juga tidak ada sangkut pautnya ilmu ini diusapkan. Jadi ketika hal-hal seperti itu jangan sampai dilakukan. Selesai menyembelih amankan bilah, posisinya gini. Ingat, membawa ya, membawa, mencabut, memasukkan, membawa, posisi bilah kotor gini, itu harus diperhatikan di hati-hati. Selesai menyembelih baik kambing maupun sapi, langsung diamankan, posisinya diamankan, kita bawa hati-hati. Hindarkan, jangan seperti ini. Jangan sampai orang berkerumun, ini kan kadang orang fokusnya pada binatangnya, fokusnya pada jalan, tidak fokus kepada kita yang membawa senjata tajam. Seperti itu. Jadi kita sendirilah yang harus safety betul, dari pakaian kita sampai dengan cara membawa kita. Kalau kita membawanya tertib, insya Allah aman. Orang melihatnya juga, oh ini profesional betul dari pakaiannya. Meskipun tidak hujan, tidak becek, pakai sepatu boot misalkan. Terus membawanya, ini yang terpenting. Menuju ke tempat mana? Ke keran air atau selang air. Disiram, dibasuh. Setelah mengalir semua darahnya, dilap. Lap kering gini. Bawa handuk kecil. Sudah disarungkan, baru handuknya dilipat, dimasukkan ke sepatu boot kita. Insya Allah aman. Nah, Bohler N695 ini termasuk kategori sekelas dengan stainless steel. Dia ada yang mengatakan tahan anti karat, ada yang mengatakan lebih tahan karat dan lain sebagainya.
cocok untuk daerah pesisir ini. Dikelok-kelokkan juga dia, hasilnya bagus, tajam, tajamnya rata, cocok lah kalau untuk yang suka dorong ini, sembeli sapi. Kita teskan di kresek ini, gede banget kreseknya. Ada kresek sisa-sisa ini tahun kemarin, beli kresek habis banyak hingga terpakai beberapa bulan, bahkan ganti tahun masih ada ini. Lancar jaya buat kresek, selis kresek juga. Sudah habis di kertas buku barangkali. Enak ya, ketajamannya, ketebalannya, material bahannya, dan proses sepuhnya. Insya Allah sepuhnya sepuh oli full. Kalau 10 oli itu dicelupnya begini, selesai di BG sampai tipis, terus disepuhkan. BG tipis ya, tipis tapi belum tajam, lalu disepuh, dibakar. Pembakaran sekira-kiranya memerahnya merah ada sedikit kekuningan di bagian yang tajam tadi, tapi belum tajam, dicabut lalu dicelupkan ke tabung oli, terbakar semuanya, hanya peksi saja yang tidak tercelup, lalu dicabut, jadi full. Kalau sepuh oli itu seperti itu. Oke, seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat celoteh-celoteh yang saya sampaikan, baik mengenai bila maupun mengenai tata cara di Idul Kurban. Ada kurang lebihnya mohon maaf, ada kurang pahamnya silakan ditanyakan ke di kolom komentar, diajukan di kolom komentar. Untuk golok yang ini masih jomblo, termasuk juga yang full tank juga masih jomblo. Banyak sekali stok yang masih jomblo, baik stok lama maupun stok baru. Ini waktunya sudah dekat sekali. Kalau pesan dan mau dipakai di Idul Kurban, pastikan dulu tim kami siap melayani. Yang dikhawatirkan nanti tidak ada stok yang mau dipakai yaitu. Nah, ini ciri khas kita. Pesan terakhir saya apa? Jangan mendadak. Orang-orang kita itu sukanya mendadak. Besok mau Idul Kurban, saat ini beli tambang. Besok itu mau menyembelih, hari ini mau diasah. Nah, itu. Ini bukan isapan jempol, bukan pelecehan penghinaan ya, karena kita sudah lama berkiprah di perbilahan dan ternyata seperti itu tabiatnya warga plus 62 itu. Sukanya mendadak juga. Dadak-dadak gitu sukanya. Tenang-tenang aja kalau masih 60 hari misalkan. Tenang-tenang aja, kurang 2 minggu masih tenang-tenang aja, padahal saya sudah ingatkan betul, ayo buruan cepat dibeli, cepat dipersiapkan, apapun, sedetail apapun. Terus saya wanti-wanti dalam setiap konten saya, apa tema yang saya angkat gitu, seperti itu. Cuman nggak tahu ini disimak serius atau enggak, karena kan apa, sudah saya tulis di awal harganya, masih tanya harganya berapa, berarti kan tidak disimak. Ya, seperti itulah warga kita. Saya maklumin, ini sebagai hiburan kita juga. Demikian, mohon dimaafkan bila mana ada salah-salah kata. Akhiran, walaikum warahmatullahi wabarakatuh.